Debut semusim Lionel Messi bersama Paris Saint-Germain dapat dikatakan sangat mengecewakan. Ia seperti kehilangan tajinya bermain bersama klub raksasa Prancis itu. Sejak kepindahannya dari Barcelona menuju PSG, Lionel Messi hanya mampu mencetak 3 gol dari 21 pertandingan di Ligue 1. Jika dikalkulasi, dari 29 pertandingan yang sudah dijalani Messi bersama PSG pada seluruh ajang, ia hanya mampu menyumbangkan 8 gol. Jelas, catatan tersebut cukup mengecewakan untuk sosok salah satu pemain terbaik di dunia itu. Messi memang sengaja didatangkan oleh PSG untuk merebut kembali tahta gelar juara Ligue 1 dari tangan Lille, sekaligus memberi gelar Liga Champions bagi Les Parisiens untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Namun, alih-alih menunjukkan magis yang sama seperti kala La Pulga bermain untuk Barcelona, penampilannya justru jauh dari apa yang diharapkan. Menjadi pertanyaan, mengapa degradasi performa bisa terjadi kepada sosok fenomenal seperti Lionel Messi? Lionel Messi dalam kondisi yang tidak bugar di kedatangannya menuju Paris Saint-Germain. Kondisi fisik dan cedera di kakinya membuat ia berkali-kali harus menepi. PSG bukanlah tim yang mengandalkan tiki-taka untuk menyerang seperti yang biasa Messi lakukan di Barcelona. Les Parisiens lebih mengandalkan kualitas pemain daripada mengutamakan kolektivitas pemain. Hal tersebutlah yang membuat Messi seperti kehilangan ketajamannya di depan gawang. Ia membutuhkan aliran bola cepat dan permainan dari kaki ke kaki untuk menerobos pertahanan lawan. Saya bingung dengan taktik Pochettino, ucap Messi. Nah, bagaimana menurut kalian tentang Messi dan taktik dari Pochettino? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.